30 kes curi kabel di Kota Tinggi sepanjang tahun lalu dan tahun ini melibatkan kerugian RM2 juta berjaya diselesaikan pihak polis dengan tertangkapnya dua suspek warga Indonesia. Geng kabel Lombok itu ditahan 6.30 minit pagi kemarin di Taman Meranti dan Kulai Besar. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Ashmun Bajah berkata polis menerima laporan kecurian kabel Telekom Malaysia TM di kawasan perindustrian Bandar Tenggara melibatkan 5 lelaki dengan sebuah lori 5.30 minit pagi kemarin. Suspek yang menyedari kehadiran polis melarikan diri dan berlaku kejar-mengejar sehingga ke Kulai. Lori tersebut berjaya ditahan dengan bantuan pasukan peronda polis Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulai. Hasilnya, dua suspek berjaya ditahan namun 3 suspek meloloskan diri. Sebagai peralatan mencuri kabel dan dua gelung kabel TM ditemukan dengan nilai keseluruhan lebih RM34,000. Kedua-dua suspek direman 14 hari bermula kemarin hingga 1 Mei depan. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 Pindaan 2002. Polis kini giat memburu 3 suspek geng kabel Lombok lingkungan umur 25 hingga 45 tahun itu.